sampai di Pelabuhan Merak. Sampai di Pelabuhan Bakau Huni, Bakau Huni, Bakau Huni gitu. Yang Malaysia,
Kalur tak. Tuh kan naik turun nih kapalnya tuh. Area mau pada mandi dulu. Habis dari rest area kita langsung ke kantor imigrasi di Kalianda. Sekitar 20 menit. Karena mau ngurus-ngurus paspor. Ya. Prosesnya tadi lumayan agak rumit ya guys, karena ya pokoknya agak rumit. Ini akan dulu udah selesai, tinggal nanti pengambilan paspornya sekitar 3 atau 4 hari. Jadi hari, kalau nggak salah hari Rabu deh kesini lagi tuh. Hari Rabu kesini lagi untuk ambil paspor. Dan sekarang kita mau berangkat ke sirkuit Indonesia. Paling mana? Ini taruh depan aja. Aduh. Oh ini GoPro. Ini kurang kayaknya salah. Tempat mainan ini tukang kaya dari. Paling kita mau ini apa? Sarapan. Ya. Itu di sana ada nasi padang ya Om ya? Om. Om. Tadi ke kiri ya? Kayak tuh kayak kita ke kanan kita. Oh, kita kanan. Kita kanan lah sambil jalan. Jalan aja. Kita lanjut terus jalan. Jalan pengen nanya ya nih. Pengen caringin katanya. Pengen caringin kan. Kita ke kesempatan caringin ini. Ah, caringin kan kedua kalinya. Yuk, Pak Haji. Aduh. Masih.
biasa air das Padang enak 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 di leungit dah eh sama khas Padang lah Padang lah di mana Palembang kalau lah Palembang aku yang waktu itu lain nah, kedua anu waktu kedua kamu kan pesawat pesawat kamu di supply mulai hah kiri wei kiri nya kenapa emang di supply di sini ada strada aja dimasukin tuh strada gitu. Terus kita diapain emang? Ya pasti ditanyain nanti. Oh. Jangan tukang bayar lah. Kabur. Terus lagi. Wah, mudah mudahan kan dia udah turun tuh. Strada gitu turun. Motornya apa? Pusat kan tuh mana? Tunggu aja. Oke. Mana orang kemarin ya? Mentah tadi pakai sandal iPhone. Ayo pakai sandal tapi tamu ke kota belakang tadi nang gede dia nih. Beli aja nasi. Tahun pengganti sandalnya coklat. Sandal iPhone. Kita makan dulu. Kamu ngapain itu rambutnya? Amesigasi Eric Floyd. Iya guys. Tiga dua. Nek, tiga makannya ada belum belum nggak? Ayam goreng. Kalau bebek nggak ada. Bebek. 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 Goreng bebek tuh. Ayam goreng cobeknya mas. Oh, ayam goreng cobek baru. Ayam goreng cobek. Ayam goreng cobek. Aku bebek goreng cobek. Jadi ayamnya buah. Saya bakar. Kalau sambalnya? Sambalnya masih baru ada terasi bakar. Baru terasi aja. Kalau bawang belum ada. Ya udah. Ayam bakar. Makan. Madep gak? Makanannya udah datang. Tai. Jadinya kamu makan apa? Bebek. Pesannya ayam, makannya bebek. Data aku diambil. Aduh. Goreng juga cuma dibakar. Sama aja. Goreng dulu, dibakar. Cuman tadi ini nggak cuci tangan biarin nggak apa-apa nah, eh itu tuh Allah siapaan sih nggak ada teman aduh ayah bawa pater nggak ada teman nggak bisa ngelawak ngawe sesi juga ngawe oh iya terus di mana dede oh balat bener kayaknya di mobilnya juga diem deh pasti beda sih, cuma benar gering aja dulu. Kita udah selesai mau pulang. Apa?
itu cuman oleh-oleh basreng. Ini oleh-oleh waktu ke mana sih? Kaca pecah. Nih, oleh-oleh. Nanti siapa nikah. Tahu nih nikah lagi nanti. Mah, ini bapak mah. Siapa tahu nikah lagi kayaknya. Ini oleh-oleh dari Medan Jambi, pecah kacanya nih. Balap. Bisa. Ah, si Mama sengaja ini mah. Bisa kurang turun-turun. Beban badan ya. Bisa ya, Pak? Bisa, Bang. Hah? Lah. Tadi bisa. Semua itu. Kemarin dari sana bisa, hah? Iya. Ini juga. Biasanya kemana-mana bisa gitu. Jadi nggak bisa banget ini. Minta tolonglah dikit jauh soalnya kita muternya bang. Kok aneh ya? Jawa, Bali bisa, Pak. Iya, Jawa. Aku kan dari Jawa Barat gitu, dari Bandung bisa, kemana-mana Jakarta juga bisa. Kita gak boleh lewat, guys. Berarti saya kan mau ke Lampung Timur nih. Jalan mana, Mas? Jauh, iya, aku mau ke Lampung Timur. Cia, gitu nyali. Berarti muter lagi ke arah Bakauheni lagi. Hah? Lu tadi dulu, ya. Nggak bisa gitu bang, minta tolong lah. Soalnya jauh banget kita ini kan. Oh. Alasannya kenapa sih bang? Iya. Hah? Gandengan, tapi kan aman gitu bang. Ya maksudnya emang nggak gandengan, tapi maksudnya dari segi apanya gitu. Dari segi apanya gitu. Hah? Narik kenapa aja ngomong. Nah kalau mobil truk gandengan aja boleh. Iya, mobil truk itu kan boleh ya gandengannya. Enggak. Perlu di sini juga enggak boleh. Soalnya jauh banget dong kalau kita pulang lagi, jauh banget. Minta tolong lah gitu kan gimana caranya? Solusinya gitu, Bang. Minta solusi, Bang. Oke, kita enggak bisa masuk tol. Malam. Kita puter. Ayo, Aipung sama. Aduh, gila kan yang ngepres abis nasi. Nah, tolong baca yang saya dikritik kan? Ya, bisa aja. Nah, kanan naik. Kiri naik. Kanan naik. Kiri naik. Kanan naik. Kiri. Kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Putar-putar lah salah. Ring. Iya. Wah, ayo aja dia. Satu bulan kagak terus gitu. Ripoh, mulai nyebrang. Mau nyebrang, padahal mau ke Akang dah.
ampun sih ya matas itu sing rudat balik ke itu bahasa-bahasa nih kita udah di sirkuit udah mau pasang pedok. Pasti pengen. Pengen. Karena dahar dia teh. Udah buka bocem ngaruh aja. Minggu ini kapan ketemu aja. Sok saja jalur ke jalur. Saya udah ngomong kan deh. Merasa panas cel itu. Juga sih sama home gitu. Ini sama home. Letik sokna. Punten saya mah 80. Ye, atuh ah, ngumpul. Ini kita di penginapannya Enzo dulu karena motor bebek standar mau dipasang mesinnya, mau dinaikin karena kan kemarin gak sempat dinaikin, jadi baru sekarang dinaikinnya. Kongking lumayan juga, kayaknya udah lumayan pulih. Jangan dulu lah, udah. Jangan.
sih kamu karugrak. Klarifikasi. Anggar habis gitu di wae udah. Klarifikasi. Kenapa mesin dinaikinnya di penginapan? Rudat. Klarifikasi. Rudat. Klarifikasi. Rudat. Klarifikasi. Kayak. Purih klarifikasi. Astagfirullah. Klarifikasi lah. Kayak. Kenapa naikin mesin di penginapan bukan di bengkel? Karena mau ganti bengkel ke penginapan. Karena mager. Karena males. Tuh. Jadi naikin mesinnya di sini. Di penginapan. Ini guling mau motor. Ah, apa lu? Bangun lu mau coba. Mana kalau dia? Alah, tinggal di aing ye. Ujug-ujug di dia mah. Oh iya, ngebe dia make ieu nya, 12 nya. Ya saha aja kamar tadi? Jadi. Panas. Jadi. Jadi. Anak-anak di sini. Iya. Udah gitu. Apa kasih apa enggak jadi? Enggak tahu. Itu. Mana satu. Satu buat mandi, buat bersih-bersih. Satu aja, jadi satu. Masih selok kan, Kak Aji? Belum, papa aja. Iya kamarnya hiji dia.